mantap. Kalau segi jalan raya, kembali ke sepanjang ya. Kita dengan setelah waktu supaya muter-muterkan orang seboleh ini lah anggota anggota ini. Oke. Diawali dengan ngopo maklumu oleh Bate dan Jumala. Memolotalua Ati bolong awati Ati bolong omulualo Mepol lotalualo Dile banta posa bari To dunia dilakakali Huwalingo asali Siap Rek. Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pimpinan dewan. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami menyerahkan jenazah almarhum Bapak Jafar Ismail kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diupacarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menerima jenazah almarhum Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Bapak Jafar Ismail untuk selanjutnya akan kami upacarakan sesuai dengan prosesi yang telah diagendakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor. Upacara persada. Pemakaman almarhum jenazah Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Jafar Ismail siap dilaksanakan. Lanjutkan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menempati tempat upacara selaku Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor. Upacara apel persada siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara masa jabatan 2019-2024. Dengan ini melepas jenazah almarhum Bapak Jafar Ismail, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas segala karya dan jasa yang telah diberikan selama bertugas di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara. Semoga
amal bakti dan pengabdian beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Bapak almarhum Jafar Ismail, Ketua DPRD Gorontalo Utara, dengan berbagai jabatan yang sudah disampaikan tadi. Jamaah perkampungan rahimakumullah, tentu pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah, pribadi, keluarga dan seluruh masyarakat Gorontalo Utara menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas meninggalnya almarhum Bapak Jafar Ismail yang semalam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaat perkampungan rahimakumullah, hari ini Gorontalo Utara berkampung dan berduka dengan telah dipanggilnya putra terbaik Gorontalo Utara yang tadi sudah beroleh kehormatan gelar adat dan masyarakat adat Gorontalo. Mudah-mudahan segala pengabdian dan jasa beliau dinilai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Kita doakan alam kubur almarhum dilapangkan. Amin. Dan diberi terang yang benderang. Dan kita berdoa kepada Allah, insya Allah surga meredai untuk beliau tempatnya. Beliau almarhum Bapak Jafar Ismail ini mengabdi di tengah-tengah kita sekalian kurang lebih 26 tahun. 26 tahun ini tentu tidak waktu yang singkat. Pastilah meninggalkan goresan-goresan yang tidak disengaja oleh almarhum, baik di antara sesama kawan yang ada di DPRD, juga rekan-rekan OPD yang di setiap pembahasan dan rapat-rapat di DPRD tanpa sengaja dengan tutur kata dan ketegasan beliau ini meninggalkan goresan-goresan di hati Bapak dan Ibu, maka hari ini saya atas nama keluarga memohon ini dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubatan kepada maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan. Disepakati bahwa beliau almarhum Jafar Ismail ini mendapatkan gelar adat Garai Talulio de Tobubaya. Talulio de Tobubaya itu artinya bahwa beliau ini meninggal menghembuskan nafas terakhir saat beliau bertugas.
Bubaya itu artinya sebuah kinerja lomata yang dilakukan, sehingga itu menjadi aspek penilaian dari lembaga adat. Sehingga sepenuhnya artinya warga negara Republik Indonesia yang lahir di Gorontalo sebagai putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan dirinya kepada pemerintah bangsa dan negara dan pengabdian sosial kemasyarakatan. Betul. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, persiapan. Pak jalan. Sampai jumpa.